Dapat penjelasan. Saya tak tahu apa yang dibacakan sebab saya pun tak tengok apa lagi. Tak, tak, I mean yang Padang Kota refer tu, the paper tu saya tak tahu. Okey, tapi saya hanya nak beritahu yang dalam perbahasan saya selama ni, saya memang acknowledge yang Padang Kota membantu. Saya hanya tanya pasal collector drain. Sebab dalam buku bajet disebutkan jambatan. Jadi saya saja tanya, jambatan tu di mana? Sebab all the yang previously collector drain semua tu tak disebut. Dan sungai Pematang Rawa ditukar kepada Kampung Pematang Rawa. Kampung Pematang Rawa terletak di Seberang Jaya. Sebab tu saya tanya. Bukan saya mempertikaikan apa ni, macam nak kata, saya tidak mempertikaikan apa yang jasa Padang Kota telah membantu untuk memberi peruntukan untuk membina parit-parit kampung. Itu saya tidak pertikaikan dan saya banyak kali dalam perbahasan saya sejak hari pertama acknowledge dan berterima kasih pada Padang Kota. Saya hanya nak tahu sebab dalam buku ucapan bajet tu tiba-tiba benda tu hilang. Sebab okay, tu saya tanya. Tuan dimaklum. Saya rasa buku bajet itu bukan segala-galanya sebab sumber peruntukan datang dari berbagai sumber. Kalau projek persekutuan, kita sememangnya tak dapat cari dari buku bajet ini. Bayang lepas pun jangan risau sebab walaupun tak ada dalam buku bajet, sebab sumber pembiayaan itu datang dari caruman perparitan, jadi bukan datang dari bajet ini. Projek pump house di Sungai Telok Kumba memang berjalan dan konsultan pun sudah dilantik untuk dua kawasan lagi di Bayang Lepas. Jadi itulah jawapan kepada penanti. Walaupun penanti selalu puji saya, saya pun takut. Tapi saya rasa di kerajaan negeri bukan saya saja yang prihatin. Saya percaya seluruh barisan exco, semua agensi pun ambil maklum tentang masalah di penanti dan lain-lain kawasan. Nah, mungkin kalau yang berhormat perhatikan, memang lain-lain exco pun amat prihatin nak membantu juga. Saya tak kisah sangatlah kalau yang berhormat kritik DAP. DAP is supposed to be a social democratic party that listens. Tak apalah, kita rakan, kita tak ambil hatilah. Sebab ini DAP memang sebuah parti social democratic yang listen. Sejak kita menjadi pembangkang, kita listen. Setelah menjadi kerajaan, kita bukan sekadar listen, kita buat juga. Kita walk the talk. Kita action, bukan action.